Itu enak, makanya nggak usah ribut wong orang jauh. Makanya karena kita nggak kenal Rasul, kalau sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat ketemu lah, kita wong nggak ketemu. Yang Jawa diajarkan ya Ras, apa diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 Mulud. Nah, itu sing desa. Sing santri ya biar kenal dengan Rasul diajarkan marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal husaini Allah marhaban marhaban santri wassalamun samirun kulakhini ada jandat santri yang muda, santri yang tua ya. Halo ya Rabbi, salam alaika santri tua dan gitu. Santri yang penggemar dangdut di Indonesia ya diajarkan solawatan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alik dadadeng dadadeng ya Rabbi Asya Pak Camat langsung bisa Al-Fatah ya Haji Al-Fatah ya wailal jun duhai senangnya pengantin baru dereng dereng lo penggemar dangdut nah. Sing orang Jawa ya diajarkan solawat orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak nah orang cowok. Nah kalau orang Banjar solawatannya semangat ya Rasulullah salamun alik munal ya Rabbi asani wa daras hatfatah ya jay radal alambe ya uhailal jauh ya uhailal jauh diwal garam kota baru gunungnya bamega bamega orang Banjar lainnya Islam yang di Indonesia itu indah dan riang gembira yang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik Sunda eslilin macetir lu akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa solawat solawatan terus kedatangan Habib Syekh solawatan coro Yaman ya hanana ya hanana ya hanana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nana saya itu bisa nirukan pas kokoknya enggak bisa saya kalau depannya taruhan saya bagusan saya mbok yakin bilang sama Habib saya bagusan saya kalau depannya tapi pas kokoknya enggak bisa saya padahal yang antik yang kokoknya itu yang mahal juga kokoknya itu ya itu makanya karena kadang kita orang Indonesia enggak ngerti maka karena enggak ngerti terus tapi seneng datang aja bawa bendera ya no kau muter-muter ada gendero sleng ya munggah gendero Iwan Fales ya munggah gendero pal-palan ya munggah lah itulah Indonesia lah itu makanya orang Indonesia ini benar-benar jadi orang yang cinta roh Rasul mulutan ya punya ayam dikeluarkan solawatan datang itu namanya cinta makanya orang Indonesia kalau solawatan saking cintanya pakai joget ya nana ya nana ada yang ya nana ada yang jempolnya ya nana itu cinta makanya ada yang protes orang solawatan lo pakai joget berlebihan nggak boleh itu
gulu, berlebihan. Ya enggak apa-apa, orang cinta kok berlebihan gimana? Dari dulu orang cinta itu joker. Ketemu pacarnya dari jauh udah, yes. Orang cinta itu begitu. Cinta itu juga memujimu. Muji anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti rembulan, engkau seperti mata. Nah, ini biasa, orang pacar kita kadang jelek aja deh, wajahmu seperti purnama. Itu orang jelek aja gitu. Karena apa? Cinta itu memuji. Loh, makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa fakih. Sekarang banyak orang ribut itu musyrik, itu hulu. Masa anta syamsun, anta badrun? Masa ya Rabbi bilmus? Pokoknya ini bahasa cinta. Bahasa cinta kok buat dulu untuk ilmu fakih. Ya gak bisa. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh, itu kalau ilmu fakih ya musyrik. Masa orang gak temu sehari kok mati. Yang bikin mati itu Allah. Tapi kalau kalimat cinta gak usah dilihat dari ilmu fakih. Nanti konslet sampean. Loh, tahun 80-an Pak Camat kan punya lagu cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Loh, itu kalau dilihat dari bahasa fakih, rusuh. Bisa kelahi, maksudnya kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu. Ya gak bisa. Inilah maka teman-teman kalau sholawatan biasa gak usah, oh, itu bermusyrik. Ya Rabbi bil Mustafa, dek, aku ingin mati sehidup bersama. Pun biasa aja. Makanya kalimat cinta itu aneh-aneh. Rumah irama, pacarnya mati, tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Oh ya Allah aja loh gitu. Pacarnya hilang, nanya kepada Allah. Pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah, saking cintanya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah. Inilah kalimat cinta. Inilah, maka orang kalau gitu biasa aja. Loh, makanya sholawat itu indah karena semuanya memiliki Rasulullah. Dan kita orang Indonesia, makanya sholawatan itu dibikin model apa saja indah. Beda dengan wayang. Wayang itu punyanya orang Jawa, dipakai bahasa Indonesia jelek. Om bumi guncang kancing langit kelap-kelap, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu ya bagusnya cuman Indonesia aja, dipakai bahasa Jawa ya jelek. Indonesia alam apa nyuku, jelek. Gak bisa, harus Indonesia tanah airku, bagus. Indonesia alam apa nyune inyong, rusak. Adzan. Adzan itu juga gak bisa diganti-ganti. Adzan itu ya gitu aja. Hayya 'alas shalah. Itu adzan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya rusak. Bisa, makanya ini sholawatan itu indah dipakai apa saja. Karena ini bacaan kepada Rasulullah. Rasulullah umatnya di mana? Nah, ini loh, makanya orang kalau ikut ulama itu enak, enggak ribet. Apalagi orang kampung, ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung. Tarweh, ya ikutlah yang 20, jangan ikut yang 8. Ada yang benar 8, ya terserah kamu kalau nganggap benar 8. Wong bagi saya bukan masalah benar salah. Kalau saya secara pribadi tarweh 20, mau dalilmu apa saja enggak mau saya tetap pakai 20. Kenapa? Karena jelas aman kalau 20 itu. Aman 20. Kalau di akhirat yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, sampean yang kurang 12 cari di mana? Enggak tahu, Mbak. Urusannya bukan benar salah, aman, orang kampung kok.
Iya. Saya kalau ngajarkan tarawih 20 bukan karena dalil, aman. Iya, wong sholat sunat aja kok semakin banyak semakin baik. Nah, kalau yang benar 8, nah sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Ada orang mati, talqin diajari. Enggak usah protes, nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Wong perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah, orang mati itu masih di liang lahat, maka talqinlah. Lah kalau ditanya nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Nah, yang ngerti siapa? Ya yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak. Nah, kamu kalau pengen ngerti, mati yo nak talqin ngono kok anger. Urusan orang mati dibahas sama orang hidup ya enggak nyangka ada ribut sampean. Makanya saya sih biasa-biasa aja. Ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena kalau orang mati itu kuburannya kan dikasih payung, kasih kendi, dikasih kopi. Itu musyrik. Kalau saya enggak, orang biasa aja lah gitu. Loh kok biasa gimana ki? Lah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya. Sebelum mati nyalain lampu, bikinkan kopi. Begitu mati tiba-tiba terus gitu, waduh lah wong tuaku petengan ning kono piye? Ayo kan iso stres. Kalau tidak boleh, makanya bagi saya itu biasa aja. Wong itu main tombol kesel tok. Tombol lego, sesuknya seminggu kan leren-leren dhewe sudah. Itu gak akan terus-terusan, seminggu capek bikinkan kopi. Setiap ditengok kok masih ada. Loh, berarti gak diombe, oh yombe. Ditengok. Alah, kan itu kadang terlalu ribet. Oh, agamamu terlalu mumet terdas. Saya biasa aja. Alah, orang Cina minta disembayangi, ya tak sembayangi. Tak taruh belakang. Anaknya pro, lo kok bapak saya disolatin di belakang lah. Bapakmu kan baru masuk, belum tahu jalan, tak taruh depan nanti kesasar. Saya ini urusannya di lapangan, banyak di tempat saya. Ada orang datang kiai, anak saya kemarin khataman di pondok. Pas itu tidak punya uang, terus gimana? Saya jual anjing, boleh nggak? Boleh. Ada yang perlu, kiai kok boleh? Ya wis kadung. Biar besok dituturi sama anaknya. Tugas saya nuturi anaknya nanti pegangnya bapak memperbaiki bapak. Bapaknya biasa aja di tempat saya, enggak usah pusing. Ini gitu aja. Orang sekarang ribut sampai perkara takbir itu. Kalau saya lihat makmumnya, kalau makmumnya pinter takbir saya sesuka-suka saya. Tapi kalau makmumnya orang bodoh, Allahu Akbar, itu pasti ganggu. Imamku nyetop apa, lah kan ya bubar. Maka saya biasanya kalau takbir tak lihat makmumnya kok orang bodoh-bodoh ya, Allahu Akbar. Sudah gitu aja. Sekarang kan gak peduli ada makmumnya orang kampung, Allah. Lah makmum belakang ini matanya lihat kesana kesini, lu nyetop apa ya gitu, malah gak khusyuk. Kadang ada orang sholat itu sekarang aneh-aneh lah gua. Lah iya wong tetanggane iki sikile cap salep 88 lho. Gatelen kok digrayangi, jangan. Itu kalau imam makmum yang sudah khusyuk sama ninjak-injak juga enggak apa-apa. Saya kalau tarweh cepetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir. Makanya biar enggak sempat mikir, tak cepet ke. Baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ora cepet. Ora kok bermikir. Lah nek terus Allahu akbar. Masing buri ngopo ya ibu. Loh, jadi Islam itu indahnya luar biasa kalau orang mengerti ilmu. Lah sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh, susah kita. Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok kalau madhabnya Maliki. Tapi jangan glegeen karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudu, tapi yang malah batalkan wudu.
Wudu. Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal, tapi nya enggak apa, enggak apa-apa. Maka kalau sampean ngentutan, ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit glegeken, ikutlah Imam Syafi'i. Syafi'i yang susah sampean wis ngentutan dikit-dikit glegeken, nah ya melu apa sampean? Islam itu indahnya luar biasa, kalau tahu. Tapi syaratnya harus berilmu. Oh, sekarang itu ada orang ribet, sholat langsung begitu adzan langsung komat. Iya, yang di sawah nggak masuk sholat, nanti sholatnya di kodoli please. Itu, oh, Islam itu indah kok. Yang tadi kayak kiroah kayak gitu, ya ada model begitu. Sampean kalau mau yang galak ya ono model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar. Nah kalau yang model begini tadi model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Utsman. Kalau model Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim Manir Rahim. Nah, kenapa tadi kok gak bilang Allah yang pertama? Nah, berarti gak cocok sampean. Ngunoe kok angel, berarti sampean cocok model Sayyidina Ali. Tadi mestinya kalau sampean cocok Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Mestinya gitu. Lah ini lah kadang lembut Sayyidina Ali. Makanya pernah satu ketika ada sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen kamu? Iya ya Rasul. Aku punya puisi rindu. Ku baca boleh enggak ya Rasul? Boleh. Yang satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Yang satu. Yang satu, aku kangen. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Fauqanur. Nabi yang enggak marah. Udah kamu enggak usah. Udah ini ambil burdahku. Dikasih selimut luriknya Rasulullah. Langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah. Burdah itu maknanya selimut lurik. Lari keliling kampung. Ye ye ye. Sama sahabat yang lain dikejar. Begitu ketangkap, kamu nyuri ya? Enggak. Nyuri ya? Enggak. Nyuri enggak, aku tadi ngelem. Muji-muji Rasul kasih ini. Masa? Iya. Besok begitu kita datang semua ya? Iya, kita datang semua. Gak apa-apa. Pasti Rasul senang. Akhirnya sekampung datang semua. Nah, di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Akhirnya tung-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 tung. Selawatan Rasulullah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Lu tahu-tahu ada yang datang sahabat Umar marah. Ini apa? Tang-tung-tang-tung ini bikin pusing aja. Dipegang kendangnya, dibanting. Maka semenjak itulah ada yang mengharamkan terbang karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Tapi sahabat itu semua bisa menjadi landasan hukum. Di situ ada Rasulullah enggak apa-apa, Sayyidina Ali enggak apa-apa, Sayyidina Utsman enggak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar kok marah banting kendang, kenapa? Diteliti ternyata Sayyidina Umar orangnya enggak suka nyanyi. Nyanyian orangnya keras, galaknya luar biasa. Nah, itulah makanya terus kemudian bantingkan kendang. Ngajinya ya kayak itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu gak pakai tongkat, gak pakai tombak, tapi pedang ditarik. Itakallah. Itu saat masjid mengkeret kabah kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah. Makanya kalau ada orang, ini adalah dulu inilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kobal. Sayyidina Umar kok Melayu. Cuk. Ya kan, ya ada kan. Inilah potret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia. Begitu diuber polisi Melayu, Sayyidina Umar. Loh, Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Setan itu dengar Sayyidina Umar lari. Sayyidina Umar jalan ada setan lari itu saking takutnya. Makanya Sayyidina Ali sampai nazar, orang kok begini kerasnya. Kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa ya? Maka matinya Sayyidina Umar kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat ya denger. So, malaikat mungkar nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Dia mau nanya. Nanya apa?
Ya marah buka. Ya Allah, nang apa lagi? Udah itu aja. Jadi udah. Ini kok keras. Nah, makanya Islam itu kalau zaman mau nyuntuh silakan, enggak apa-apa. Mau adzan model Sayyidina Umar boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh, enggak apa-apa. Silakan gitu. Kalau enggak dilempar sama tetanggamu. Sapa sing ngatan niku? Cangkeme suwek ngono. Karena orang kita ini suka yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, ada yang jawab. Wah. Woi, dari mana? Makanya sekarang ada orang nyuntuh enggak mau lagu. Ya enggak apa-apa. Tapi ya enggak cocok dengan Indo. Nih, ya, makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir, semakin hilang. Nyontoh itu gampang, sampean mau nyontoh jenggot Rasul, enggak apa-apa jenggotlah yang panjang. Tapi sunnah berjenggot itu kalau ketemu temannya, cium pipi kiri, pipi kanan, terus mundur dikit, elus-elus jenggot, maju lagi dicucup bun-bunan. Itu khas orang Arab kalau punya jenggot, elus-elus gini. Lah di sini jenggotnya ada, elus-elus tonyol. Iya, jadi simbolnya di bawah, akhlaknya ketinggalan lagi loh. Jadi Islam itu kan mengajarkan kebaikan yang membawa akhlak. Innama bu'aistu li'utammima makarimal akhlak. Akhlaknya ini yang penting. Pekara dulu orang kalau cingkrang itu orangnya enggak sombong. Karena orang dulunya sombong karena pakai jubah Romawi. Romawi itu pakai orangnya metidi gini, terus panjang buntutnya itu, sama Rasulullah suruh motong jubah Romawi itu. Akhirnya orang kalau pakai jubah Romawi nunduk, enggak sombong. Nah sekarang kebalik, cingkrangnya dapat tapi medidinya memang ini. Bid'ah, musyrik. Ya ini orang anyar ini. Cingkrangnya dapat, sombongnya dapat. Lah kalau cingkrang sombong ya Abu Jahal dulu begitu. Sama-sama berjubah. Tapi jubahnya Abu Jahal menghasilkan kesombongan. Rasulullah dan Abu Jahal itu bedanya bukan di jubahnya, di wajahnya. Rasulullah wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Terus apa Abu Jahal wajahnya kaya wong kebelet ngising. Sehingga orang stres ketemu Rasulullah sembuh, orang sembuh ketemu Abu Jahal tambah stres. Nah sekarang dikit-dikit musyrik. Ono ada orang kayak begitu di sini. Nah ono ya kok dikek kongkon urip dhewe ning pojokan ngono. Nah inilah kita di Indonesia umat Rasulullah yang jauh, makanya ya alhamdulillah kita masih kebagian. Mari kita jaga perbedaan-perbedaan ini, jangan menang-menang sendiri sing rukun, karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa yang suku-suku adanya di Indonesia. Di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan bangsa dan suku. Dan kekuatan bangsa karena kuatnya laki-laki dan perempuan, kuatnya laki-laki dan perempuan karena kuatnya manusia. Maka ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a rafu. Laki-laki ngerti perempuan. Gimana tadi?